Tapi menghasilkan tendangan penjuru untuk Bali United, sebuah serbuan yang sangat-sangat berbahaya. Kita lihat Bung Doni. Ya, ini tentu yang kita inginkan, variasi serangan, tidak hanya melambatkan lebar lapangan. Oh, pada kita lihat Paso, Irfan Jaya shooting. Oh, terlepas tadi. Kita lihat Privat untuk bisa mengambil bola liar, hasil akselerasi dari Ramdhani Lestaluhu. Kita lihat Bung Doni. Ya, di sini kita melihat lagi-lagi kalau seandainya kita berani paling tidak dalam beberapa kesempatan untuk melakukan pressing di sepertiga lapangan. Nanti Eber Besa lakukan sudah sangat berbahaya dan oh, Ramdhani gagal tadi Bung Doni. Ya, memang biasanya Ebes atau Eber Besa sering mengarahkan tendangan-tendangan penjurunya ke Pacheco yang kita tahu memiliki tinggi 196, adalah pemain paling tinggi, tapi seperti sebagai kepada Tit Kim Hang. Umpan ke tengah para Markus, shooting Markus, oh luar biasa, benar-benar merepotkan Bali United permainan yang lakukan para pemain dari Wisaha FC ini, Bung Doni. Betul sekali, dan kita lihat bagaimana dia bisa merubah posisi dari sisi kiri ke sisi kanan, mencoba membangun kembali dari sisi tengah, dan sebuah percobaan langsung balik kepada Nofri. Masih Nofri. Oh, kini kita lihat Nofri shooting tadi. Oh, berhasil dikatakan oleh Kiel Sepsera tadi, shootingnya lakukan oleh Nofri Setiawan di depan gawang dari Wisaha FC. Ya, kita tahu tentu harapan dengan dimasukkannya Lerby dan juga Nofri adalah bagaimana dia atau Merok langsung ke depan, arahkan pada Privat, masih Privat, masa Kamerun, angkat langsung di kotak penalti, berhasil digagalkan. Kita lihat oleh pemain belakang yaitu Vincent Tessieri tadi, luar biasa Bung Doni. Ya, memang di sini kita lihat ada sebuah kejadian di mana sebenarnya tentu kita harusnya membuang bola terlebih dahulu ya, mengingat nomor punggung pemain Bali United. Umpan terobosan arah kepada Lee Jae-gun, sangat cepat, berdua sendirian. Kesulitan walaupun hanya seorang diri untuk menyerang di area pertahanan dari Bali United, Bung Doni. Iya, lagi-lagi ya, Wisaha ini mereka dalam melakukan serangan, mereka tahu sekali pada saat ada satu pemain mereka memegang bola, mereka menciptakan spacing yang sangat baik, sehingga pada saat ditekan oleh Bali United, mereka tahu kemana mereka harus memindahkan bola. Dan pada